Situasi COVID-19 di Sabah semakin membimbangkan dengan peningkatan kes dan juga kematian mencatat angka yang menakutkan. Prihatin dengan nasib penduduk di Sabah, pelakon dan juga usahawan Adil dikhabarkan akan pergi ke sana bagi menghantar bantuan kemanusiaan. Melalui perkongsian di IG suaminya, pelakon Nazmi Adwa memaparkan video saat isterinya mengucapkan selamat tinggal kepada anak dan suami sebelum ke Sabah. Di dalam posting Nazmi, dia memohon doa daripada semua agar isterinya pergi dan pulang dalam keadaan selamat serta dilindungi sepanjang di Sabah. Semoga Allah SWT sentiasa menjaga dan melindungimu di Sabah. Bantulah mereka sepenuh dayamu. Doa saya sentiasa bersamamu. Di ruangan komen, netizen juga mengutuskan doa agar pelakon itu dalam keadaan selamat sepanjang menjalankan misi bantuan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.